Gaya sederhana ditampilkan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini saat berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang pada Sabtu 18 Desember 2021 siang. Mantan Wali Kota Surabaya ini berpenampilan sederhana menggunakan baju batik lengan panjang, celana panjang hitam, dan sepatu kets hitam. Mensos yang terkenal dengan pelusukannya ini banyak berbincang dengan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Ia menyerahkan bantuan atensi kepada anak yatim piatu dan disabilitas di Rumdin Wali Kota Pangkal Pinang. Risma sapaannya juga terlihat humoris ketika bercengkrama dengan sejumlah anak yang menerima bantuan. Dia sesekali menanyakan ke anak penerima bantuan ingin diberikan apa darinya. Di mana saja? Kalau di hari kesiakawanan sosial ini, bukan di hari kesiakawanan. Kalau hari kesiakawanan ini bisa kita wujudkan di saat kita sehari-hari. Jadi bukan perayaannya, tapi kita sehari-hari kita saling peduli. Maka saya yakin suatu saat kita akan menjadi bangsa yang besar. Karena dengan kesiakawanan sosial kita bisa bergotong royong bersama-sama membangun apa yang memang kurang. Ada masyarakat tidak mampu, kita dorong dia lebih baik. Ada tadi anak yang membutuhkan sesuatu, kita dorong untuk menjadi lebih baik. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu, ini negara itu ini apa? Orang tuanya Identitasnya sudah ditemukan, Bu. Iya, kalau kakak ini, ya sama ini.